Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan refreshing ya teman-teman, akan menuju ke laut. Insyaallah kalau tidak ada halangan, kita siang ini kita ke muara, arah muara. Kita kemudian nanti bisa berdakwah dengan teman-teman di sana. Kita di muara di sana sambil kita bincang-bincang tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti insyaallah kita mungkin dari sini akan pakai speed setelah tadi kita berkendaraan dari markas ke tempat ini, ke Kakap ini. Dari Kakap nanti kita akan menuju ke muara. Terus ikutin ya. Kita sekarang akan menuju ke muara. Insya Allah kurang lebih akan kita tempuh jarak dari sini ke muara kurang lebih sekitar 10 menitan atau 15 menit insya Allah. Nah, ada cerita sedikit bahwa Nabi Allah Khidir alaihissalam itu beliau paling suka di tempat yang muara, pertemuan antara laut sama air laut sama air tawar, air asin dan air tawar. Sehingga disitulah Nabi Allah Musa alaihissalam dulu pernah mencari Nabi Allah Khidir alaihissalam diperintahkan oleh Allah yaitu untuk menuju ke arah muara. Dan kita insya Allah akan mencari keberkahan itu, akan menuju muara. Kita lihat sepertinya lumayan gelombang, lumayan ya, lumayan tinggi. Tapi kita berharap insya Allah semuanya lancar, semuanya perjalanan. Dan kita niatin insya Allah perjalanan ini membawa sebuah keberkahan buat kita-kita yang berada di tempat ini. Dan kita insya Allah akan menjalani perjalanan ini insya Allah dengan senang, dengan penuh kebahagiaan. Dan insya Allah perjalanan ini bisa membawa kebaikan buat kita. Masih bersama dengan Habib kita di sini. Jangan lupa like, subscribe, share dan komennya. Nah, kita lihat semua bahwa di sini kita sekarang ombaknya lumayan gede, lumayan besar. Cukup sensasinya luar biasa di sini, asli, bukan galeng-galeng. Nah, bukan galeng-galeng. Nah, kita minta kepada seluruh jamaah semua di sini tetap santai kita. Kita lihat gelombang di sini luar biasa, kita lihat lumayan tinggi. Mungkin ada sekitar 1,5 meter atau 1 meteran ada nih. Nah, karena kita juga kapalnya kita kecil, muatan kita juga banyak. Nah, jadi memang harus ekstra hati-hati. Driver kita lihat berhati-hati sekali kita di sini. Mungkin ambai yang akan kita tuju mungkin ya sekitar kurang lebih 10 menitan lah gitu. Berapa lama Pak Rais ambai kita? Sebentar lagi, Bek. Sebentar lagi nyampe ya? Sekitar 10 menit lagi sampai. 10 menit lagi nyampe insya Allah. Nah, kita sudah diterpa sama gelombang air nih naik. Masya Allah, luar biasa. Basah semua alhamdulillah. Cuman beliau ini enggak basah, enggak tahu pakai ilmu apa nih. Nah, enggak tahu. Nah, basah. Basah juga di akhirnya. Dibayar kontan hari ini langsung. Masyaallah. Ya.
menyampaikan tentang sesuatu yang terkini di perjalanan kita yang penuh dengan sensasi dan penuh tantangan ini. Masih sama Habib kita di sini. Sampan laju dari hilir sampai ke hulu, Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Sampan laju dari hilir sampai ke hulu, Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Tak disangka Dolok hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita... Alhamdulillah kita sudah sampai di Ambai. Namanya tempat kita namanya Ambai, alhamdulillah. Dan di sini kita bisa melihat langsung pemandangan langsung menuju arah ke muara. Muara arahnya ke sana. Biasanya kapal-kapal besar juga ada lewat di sana juga, alhamdulillah. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana keindahan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan dengan indahnya semuanya ini. Ini semuanya untuk kemudian manusia untuk mengolahnya. Tentunya mengolah dalam hal ini adalah mengolah untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita keluar ke tempat ini, kemudian kita hati kita tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, apabila kau ingat dengan aku, maka aku akan mengingatmu. Dan apabila kau ingat Allah dengan ingatan yang banyak, yaitu pagi sampai petang hari, maka insyaallah engkau akan termasuk orang-orang yang beruntung. Dan kita di siang hari ini, kita di Ambai ini, kita sedang mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sungguh maha besar Allah menciptakan air dengan penuh kekayaan yang ada di dalamnya, dan menciptakan berbagai macam yang ada di pinggir-pinggir pulau ini dengan penuh dengan kekayaannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa ingat dengan Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah hidupkan kita dengan penuh keberkahan dan Allah tutup akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Dan bagi teman-teman semuanya yang ingin menikmati pemandangan di tempat ini, nanti bisa menghubungi teman-teman yang ada di majelis kami atau siapa saja. Insyaallah tempat ini tempat yang indah. Kita akan nanti akan ngobrol lagi berikutnya nanti sambil kita menikmati nanti minuman khas yang akan disajikan oleh teman-teman kita. Minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya.
Sampai di rumahnya Adul nih. Nah, ini tadi kita nyebrangin kayak laut ya. Insyaallah. Nah, udah sampai di rumahnya Adul, kita akan santai sana. Nah, ini buat kapal. Buat mungkin buat mencari ikan. Bisa buat ini, kita acara kita santai-santai di rumah Adul, alhamdulillah menikmatin hidangan ikan yang masih segar. Ada di masak asam pedas, ada di goreng, macam-macam, masya Allah, nikmat sekali. Nah, sekarang kita perjalanan pulang. Lagi menuju pulang ke Pontianak. Sekarang posisi rombongan berada di tengah laut. Laut, dalam laut gua. Kita senang, insyaallah, alhamdulillah. Ini tetap saya berbetnya, tuan rumahnya, Bapak Adul nih. Insyaallah kita nanti akan main-main lagi, insyaallah suatu saat nanti bersama dengan teman-teman yang lain, insyaallah. Terima kasih sambutannya dulu ya, insyaallah. Terima kasih juga hidangannya semuanya, alhamdulillah memuaskan. Joss.